dari Yayasan Pendidikan Kristen Neria Papua. Halo Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita bersatu dalam doa dulu. Saya akan memimpin doa pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaanmu Bapa. Terima kasih buat nafas kehidupan, buat kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, semua karena kasih dan anugerah-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menubuhkan kami di tempat ini Tuhan dengan selamat, tanpa kurang satu apapun Tuhan. Kami serahkan kegiatan hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik, Bapak Ibu, saya langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung. Saya dari IPKNT. Sebelum kita memulai kegiatan kita, kami berlokasi di Malanu, di UKIP, Universitas Kristen Papua. Kami mempunyai program, yaitu program pendidikan dan program sosial. Namun untuk melakukan program-program itu, kami membuat suatu program yang namanya Program Sasayangko. Program Sasayangko itu di dalamnya kami jabarkan jadi dua, yaitu program pendidikan dan sosial, di mana program pendidikan itu di dalamnya ada program taman baca dan program beasiswa. Program beasiswa itu kami seleksi secara benar-benar untuk adik-adik untuk bisa masuk sekolah. Ada keluarga Pak Robert? Oh, belum ada, nanti gak apa-apa. Samuel Wetan? Belum ada. Wakop Meder? Ya, belum ada. Pak Robert bisa mewakili saya anaknya. Oh iya, bisa. Gak apa-apa. Bisa. Yang tabak Korea? Iya. Asap Paratoi? Ada. Anak ambil satu kali sudah, bakul sebelah rumah dan bapak ada dapet. Wakili saja, nanti tinggal dikasih kalau ada semua ada keluar. Atus Subai? Ya, cantiknya maju. Yance Ugaje? Ada. Jadi yang tidak ada nanti kita titip di PPRT. Ya nanti kan di PPRT Bu Ibu. Iya, iya nanti dia ambil. Siap. Ada Ibu RT. Oke, siap. Halo Sobat YPKNT, saya Sagita Agus. Hari ini kami dari YPKNT mengadakan program kami yaitu pembagian sembako di alamat bertempat pada Kelalin 6, Jalan Kelalin, Kelurahan Warmon. Hari ini kami membagikan sebanyak 29 kepala keluarga yang membutuhkan sembako. Hari ini puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan,
acara kami di hari ini pembagian sembako bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Terima kasih untuk para donatur, terima kasih sudah membantu kami YPKNP sehingga program-program kami bisa terlaksana dan terpenuhi dengan baik. Untuk teman-teman yang mau support atau membantu kegiatan kami, bisa lihat dan pantau Instagram kami di bawah ini ya. Ikuti terus keseruan kami, program-program kami, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati.